kalau pakai setirnya Mas Valen ini kanan. Ini video durasi aslinya itu setengah jam ya guys. Halo guys, pada video kali ini saya akan modifikasi bus lagi. Dan bus yang akan saya modifikasi yakni bus Jetbus 3 lagi ya. Seperti yang kemarin kita modifikasi bus Jetbus 3 2 Putra PO asal Gresik, sekarang kita akan jadikan bus ini menjadi bus 27 Transway. Seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya dan ke dalam kabin maksud saya, dan kita gaskan menuju ke bengkel seperti itu ya. Lagi-lagi saya lupa untuk menyalakan trafiknya ya, nggak seru kalau nggak ada trafik ya. Oke, sudah nyala ya untuk trafiknya. Ya, kita gaskan menuju ke bengkel tempat kita bikin liverynya ya. Oh ya, untuk sasisnya ini saya pakai sasis Hino RM280, tapi untuk setirnya ini saya pakai setir dari Mercedes-Benz ya. Mohon maaf, ini saya kurang suka soalnya kalau pakai setirnya Mas Valen ini yang Hino, terutama saya kurang suka soalnya terlalu polos, hitam polos gitu aja ya, nggak ada logo Hino atau yang lain gitu, saya agak kurang suka. Kita gaskan yuk menuju ke tempat restorasinya. Ini masih dempul-dempulan ya, seperti ini busnya. Bahkan kursi lo belum ada Mas Ian ya. Untuk kursinya lo belum ada, lo bisa dilihat sendiri ya. Kursinya itu belum ada. Jadi kita nanti rombak di depan sana, rombak di tempat restorasi ya. Kita kasih kursi, kita kasih aksesoris, kita kasih livery seperti itu. Oh, di depan itu ada truk. Kita coba overtake pelan-pelan, apakah bisa? Bisa ya, nutut. Enggak nutut ternyata, guys. Awas, awas. Mau truk ya dari depan sana. Nutut ya ini, langsung masukkan kanan. Gaskan terus, gaskan terus, gaskan terus. Nyalip-nyalip ya. Meskipun busnya ini bus kayak gini, salip. Awas. Waduh, nyenggol di tikang aro ya. Iki ae gak opo. Oke, terus 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 masuk terus, masuk terus, masuk terus, masuk terus. Masuk, masuk kiri. Oke, lancar ya. Blongnya meskipun agak nyerempet ini ya tadi. Oke, awas, 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 awas. Terlalu banter ya ini. Ini mesinnya juga sudah saya bore up ya menjadi mesin yang sangat banter sekali ini. Oke, oke. Yuk gaskan, gaskan. Yuk, 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 yuk. Untuk klaksonnya khas Hino ya. Khas Hino RM280. Awas. Ini belum ada tail light-nya ya, nanti kita coba kasih tail light apakah bisa, nanti ya lihat saja nanti. Ini masih belum ada tail light-nya ini, nanti kita kasih tail light. Yuk kita masukkan kanan. Oke, masukkan kanan ya, loskan, masih los, masih longgar, masih lolos. Oke, loskan terus, awas, masih aman ya, awas ada traffic ya, awas, awas. Guys, gabrul, gabrul ya, saya juga nggak ahli dalam bidang ngeblong, saya nggak ahli ya. Oke, oke, maaf. Ini belum ada tail light-nya ya, nanti kita coba kasih tail light apakah bisa dan seperti apa ya. Nanti tonton video ini sampai akhir ya, jangan di skip-skip ya. Awas, 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 gak nyanda, gak nyanda, awas. Oke, mantap ya. Pas. Langsung kita masukkan kanan ya. Masukkan kanan, oke, gaskan. Awas, awas, kena truk ya. Oh, no, motor rusak guys. Orang ini tak gabrul. Oke, minggir ya. Awas, awas.
masuk kiri. Awas. Oh, kita blong ya, kita nuruti apa namanya, kita ikut truk itu. Blong. Oke, blong juga saya. Awas ada bus ya dari depan sana. Kita masuk kiri pelan-pelan. Masukkan lagi. Oke, blong-blongan ini wes ya. Menuju ke bengkel lagi. Blong-blong nih, di depan sana sih kita sudah sampai di tempat restorasinya ya, guys. Awas, awas kelancor nanti ya. Kita masuk ke dalam pom bensin, dan di pom bensin sinilah tempat untuk restorasi bodinya. Yuk, kita masukkan kanan. Oh, diantre aku ya. Awas, awas. Nah, ini dia tempat restorasinya. Oke. Ups. Ups, oke, pas ya. Kita jadikan bus 27 Transway ya. Oke, 27 Transway, mana mana busnya ini. Sangat banyak sekali ya untuk livery-nya ini. Yang ini Aljabar. Oke, sangat ganteng sekali. Langsung saja kita kasih aksesorisnya. Aksesoris yang pertama kita depan dulu. Kita cari telolet-nya. Apakah ada telolet-nya? Nah, ini dia telolet-nya. Mana ya? Telolet ini ular. Ular yang ketiga aja. Telolet ular 3. Ini kita kasih yang ini, kasih untuk pipanya ya, untuk pipa besi biasa ini. Ya, bagus yang ini saja ya. Terus habis itu untuk perlampuannya, untuk strobonya. Maaf ya, ini saya cepatkan untuk strobonya ini, soalnya sangat banyak sekali ya, saya cepatkan. Ini aksesorisnya sangat kaya sekali ya guys, sangat banyak sekali. Jadi saya kayak terlalu lama tadi. Ini video durasi aslinya itu setengah jam ya guys. Nanti kalian bosan untuk melihatnya, jadi wis saya cepatkan saja. Yang penting nanti intisarinya terdapatkan, yakni jadi bagus busnya tanpa menghilangkan proses modifikasinya, seperti itu, meskipun agak cepat. Bisa dilihat sendiri ya, sangat banyak sekali nih untuk strobonya, terutama ya untuk perlampuannya, untuk kerlap-kerlipnya ini, bayu sangat banyak sekali ya guys. Dan gak hanya itu ya, aksesorisnya ini harus menempatkan apa atau apa namanya, harus memposisikan pada posisi yang benar lo kan, penceng kan, jadi lampunya penceng lo. Kalau nggak sesuai gitu, penceng, beneran penceng. Bukannya nggak bisa diklik, tapi penceng ya guys jadinya nanti. Ini kita kasih lampu, lampu kolong ini ya. Proses pemasangan lampu kolong ini. Kita kasih warna biru semua ya itu. Oke. Biar seragam semua, jadi saya samakan menjadi warna biru semua. Dan juga untuk kepetnya ini ada lampunya loh ya kan, ya kan, gak pas gitu ya wis penceng jadinya nanti. Jadi harus benar-benar tahu posisinya, seperti itu. Ini ya lampunya, kepetnya juga ada lampunya loh guys. Ini lampu ini pada saat ini saya kasih lampu yang RGB ya, yang ngalir lampunya. Duh kan penceng lagi kan, kalau nggak pas itu penceng mesti ya. Biasanya itu aksesoris itu ada yang nggak bisa diklik kalau nggak pas, ini malah bisa tapi penceng jadinya. Ini tuh kan, itu bebelasan itu ada lampunya juga. Nah, kita hilangkan ini untuk stop lampnya. Ini sebenarnya stop lamp untuk yang spoiler ini, tapi bisa kalau taruh sini tuh bisa, tapi ya jelek jadinya guys. Tapi nggak apa-apa, bagus kok. Aksesorisnya sangat bagus sekali dan sangat kaya sekali. Tuh kan, winglet-nya terbang.
Nah, ini baru pas winglet-nya. Masih banyak sekali ya yang perlu dirombak-rombak ini, yang belakang untuk lampu apa namanya strobo belakangnya ini perlu dirombak-rombak juga dan perlu dikasih juga. Nah, si kita lupa ya tadi untuk spoilernya belum saya kasih. Oke, ini stop lampnya ini. Ini kan punyanya kap mesin ini sebenarnya. Saya salah. Nah, ini dia. Yang mana, satu apa dua? Dua saja. Setelah itu ini untuk itunya apa namanya? Lampu. Kasih tiga baris. Terus itu kita sesuaikan ya dengan lubang-lubang yang ada. Tapi kelemahannya ini tuh lampu strobo belakang tadi itu nggak nyala ketika tidak direm. Jadi ya, nyalanya itu ketika harus direm terlebih dahulu, nggak bisa nyala kalau nggak direm. Ini aksesoris di dalamnya nih nggak ada ya, cuma ini saja apa namanya, nambah kursi saja, selainnya nggak ada. Nggak ada aksesoris lagi, tapi sangat bagus kok ini. Untuk moodnya ini sangat detail. Platnya sudah ada. Untuk saya mau merubah wingletnya ini sebenarnya. Sebenarnya saya mau merubah winglet tapi salah. Nah, ini dia. Kalau ngasih winglet, kita kasih winglet putih. Sebenarnya saya pingin ngasih winglet warna putih. Lah terbang habis ini. Wingletnya terbang dan ya kan terbang kan nggak sesuai soalnya. Ini baru pas. Nah ini pas, bagus dong, dikasih warna putih seperti itu, sangat keren ya. Wih, bagus loh ini. Kita kasih logo Adiputro ya di situ. Oke, glassnya oke, sudah bagus ya, langsung aja kita confirm order. Oke guys, dan ini dia kenampakan bisnya ya, bis 27 Transway. Oke, kita mundurkan pelan-pelan ya, kita mundurkan terlebih dahulu. Kita review agak di sini ya, agak ke belakang sini. Hops, sini saja. Gak akan mengganggu orang isi bensin kok ya. Senang aja wis, tenang aja. Oh iya, seperti biasa ya, kita turunkan untuk waktunya. Kita tes untuk kondisi perlampuannya. Oke, mantap sekali. Dan kita nyalakan untuk lampunya. Jeder, boyo. Sangat boys dan sangat ganteng sekali. Mantap, mantap, mantap. Ratingnya, oh, mantap sekali ya. Lampu eksteriornya, lampu kolongnya, lampu selebornya, ini lampu belakang, lampu rating ini wis sangat jos sekali pokoknya. Gitu iki. Nah, ini lho, mantap sekali ya ini lampunya, lampu rem, lampu wis bagus sekali. Oh iya, tadi kita coba pasang tail light, jadi kita tes untuk tail light-nya ya. Ini enak ya, guys. Kita coba muter-muter ya, sambil muter-muter. Oke, sambil muter-muter ya, kita di pom bensin sini. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Video modifikasi bus 27 Transway pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.